شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة اعلموا أن هذا شهر المباركة شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية صدق الله العظيم جماعة صلاة عشاء sekaligus insyaallah salat tarawih Masjid Al-Mujahidin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di malam yang ketiga ini masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan segala fasilitas yang ada, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa bermuajah bersilaturahmi sekaligus menunaikan tugas suci kita sebagai hamba Allah di bulan suci ini untuk menunaikan shaum, syiam dan qiyam Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita, shaum kita, salatul lail kita, qiyam Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita rengkuh ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu tema ini sangat-sangat familiar di telinga kita jemaah sekalian, dan saya yakin jemaah Al-Mujahidin sudah tidak asing lagi terhadap fiqhus syiam, ya, fikih tentang puasa. Di mana fikih tentang puasa itu ya tentu menjelaskan tentang apa itu puasa, rukun-rukun puasa, sunah-sunah puasa, syarat-syarat puasa, dan pada akhirnya sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa. InsyaAllah jamaah Mujahidin sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian jamaah sekalian, ada dua tinjauan dalam hal ini. Terlepas dari apa yang dikehendaki oleh sang takmir tentang tema ini, tapi yang jelas ada satu tinjauan ritual dan juga ada satu kajian substansial. Secara ritual jamaah sekalian, tentu perkara-perkara yang membatalkan puasa ini yang sangat populer adalah di surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu. Ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan Anda makan, silakan Anda minum, sampai benang putih terlihat dari benang hitam di waktu fajar. Mungkin kalau kita saat ini ya sekitar imsak lah ya, menjelang subuh. Ya, sudah mulai terlihat awan-awan yang menggambarkan mendekati waktu subuh. Dan ini satu ayat yang menjadi tolak ukur hal-hal yang kemudian boleh tidaknya kita mengkonsumsi makanan dan minuman, dalam hal ini makan sahur, dan selesailah waktu sahur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kemudian banyak hadis yang kemudian mengembangkan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa di samping makan minum dengan sengaja, tentu yang kedua adalah muntah disengaja.
Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi disampaikan bahwa seseorang yang muntahnya tanpa sengaja maka tetap dilanjutkan puasanya. Sebagaimana makan minum, kalau panjenengan makan minumnya tanpa sengaja, jangankan satu sendok, ngapunten, barangkali panjenengan daharnya satu piring, memang benar-benar lupa. Ya, setelah kekenyangan kelempokan, apa bahasa kelempokan itu apa ya? Begitu kelempokan baru ingat, loh saya puasa, astagfirullah. Kalau memang benar-benar itu lupa, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Sing payah niku nek ngelali, nah ini bahasa Jawa niku, lali karo ngelali itu sudah sangat kontradiksi. Yang namanya lupa, dilanjutkan hadis Rasulullah tersebut adalah pada hakikatnya antum diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan puasa Anda. Jadi bukan hanya politik saja yang lanjutkan, tapi lanjutkan puasa Anda ketika memang makan minumnya tanpa sengaja. Sebaliknya jamaah sekalian, satu sendok pun kalau kita sengaja, ngapunten ibu-ibu yang barangkali niatnya mengincipi, apa mengincipi itu ya? Ya, kalau masak supaya sedap kemudian diincipi, tapi ngincipinya kebablasan, sak sendok kok eman, sekalian sak piring lah, ini yang membatalkan puasa walaupun tinggal beberapa saat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muntah disengaja tadi sudah. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri. Dalam satu hadis sahih, ya, anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal halaktu ya Rasulullah. Celaka ya Rasul. Apa oh celaka? Waqtu ala ahli. Celaka ya Rasul. Di siang hari, di siang bolong, di saat saya menunaikan puasa, lah kok jeketek saya, apa jeketek itu ya? Saya menggauli istri saya ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, "Atiq raqabah." Silahkan Anda memberikan, melakukan kifarah berupa memerdekakan seorang budak. La astati ya Rasulullah. Aja meneh kok budak wong pembantu setugel gak duwe. Ya udah kalau gitu iktisitina miskinan. Silakan beri makan 60 orang miskin. Sampai di situ kemudian masih banyak hadisnya. Intinya adalah ketika berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja, ya. Tapi apa ada ya kira-kira yang berhubungan tanpa sengaja ya, rasanya impossible ini ya. Ya siapa tahu sih, mungkin lupa ya. Yang namanya lupa itu termasuk rufi al-qalam an salasin. Kalau sudah lupa nggak ada hukumnya jemaah. Tapi kalau sudah benar-benar ini disengaja, ya walaupun sa'ndulit bahasanya anak sekarang, ya, ya batal. Sekaligus diberi bonus sanksi berupa memerdekakan budak. Kalau tidak mampu harus diganti dengan memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu silakan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati, tahan diri sehingga ada satu ayat yang kemudian memberikan dispensasi, uhillalakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Di malam Ramadan kulon jenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah paham betul atas kecerongohan kita. Ya, asalkan tidak ceroboh. Cerongoh boleh tapi tidak ceroboh. Ya, nek potongane kulon jenengan apa meneh bukane kakean. Nasine nasi kebuli, daginge nyak emblak sudah. Ya. Akhirnya libido agak naik sedikit. Jadilah. Ya, maka uhillalakum dihalalkan bagi kita. Bagi kalian dihalalkan untuk berhubungan suami istri di malam hari di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah al-mujahidin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mengeluarkan sperma atau mani dengan sengaja karena disentuhkan dengan sesuatu. Yang berikutnya adalah hilang akal karena gila. Ya. Kalau tentang ayanan ini masih khilafiyah. Kalau ayanannya penyakit ayanan itu
apa ya, bahasa Surabaya itu ayanen ya Pak ya. Ini ngapunten ini Ustadz Muhaimin, karena saya ini orang Jawa ya, singkat Jawa ya mbuh. Jadi kalau ayanen, kemudian ayanennya ini sampai menghilangkan akalnya ya, menghilangkan sama sekali kesadarannya, maka ini termasuk kategori gila. Jadi bukan gila yang orang di pinggir jalan di nganu itu, ndak. Ketika kula jenengan ngapunten, barangkali ada orang yang sedang berpuasa jam 1 tiba-tiba gilanya kambuh ya, maka batal puasanya. Begitupun jamaah sekalian, ketika ada seorang muslim, karena salah satu syarat wajib puasa itu adalah beragama Islam ya, ternyata di siang hari terkena gangguan apa semacam buh kriternisasi mbah apalah ya, karena godaan mie atau sembako atau apa, tiba-tiba murtad. Nah, apa itu Pak murtad itu ya? Nah, jangan seperti jamaah saya. Apa Bu murtad? Mur baute Pak Ustad. Itu beda itu. Ya. Jadi murtad itu orang yang keluar dari Islam. Ya jelas batal otomatis sudah. Dan sudah hilang semua itu hukum-hukum Islam yang selama ini diterapkan. Taklif untuk orang itu sudah sirna. Inilah jamaah sekalian, ini tinjauan secara ritual. Dan insya Allah panjenengan jamaah al-mujahidin sudah tidak asing lagi, dan insya Allah sudah dilaksanakan ya, seluruh jamaah al-mujahidin insya Allah sudah paham ini dan tidak akan melanggar itu insya Allah. Yang terpenting dalam hal ini jamaah sekalian adalah tinjauan secara substansial, secara filosofis, kenapa puasa harus ada batal-batalnya, bahkan ada yang bukan sekedar membatalkan secara formal, tapi batal dari konteks afdolnya, ya, keutamaannya atau pahalanya. Sehingga dalam satu hadis disebutkan, apabila ada seseorang yang berpuasa yang tidak bisa meninggalkan ya rafasnya, kata-kata bohongnya, tidak bisa menjaga lisannya, wal amala bih, dan bahkan melakukan itu, maka falaisa lillahi hajatun, tidak ada hajat sedikit pun bagi Allah untuk mencatat pahala lapar dan dahaga kita. Ini jamaah sekalian, kenapa hal ini diberikan dalam garis-garis ini? Jamaah, ini menggambarkan bahwa orang hidup itu bagaimanapun juga ada rambu-rambunya. Ada marka, ada rambu-rambunya, ada perhatiannya, sehingga kita harus hati-hati terhadap itu. Dan kehati-hatian itulah yang menjadi target utama perintah ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Ittaqa yattaqi wiqayah, orang yang menjaga diri hati-hati. Kalau boleh dianalogikan itu seperti orang yang berjalan di antara paku-paku yang tajam, maka sangat hati-hati jangan sampai kaki kita terkena oleh ketajaman paku-paku yang ada di hadapan kita itu. Itulah salah satu bagian daripada makna takwa Allah itu. Sehingga kita harus menjaga diri dalam hal kehidupan dunia ini, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, menjaga halal dan haram ya, hak dan batil, sehingga hidup kita ini senantiasa sesuai dengan doa kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kulon jenengan kontraproduktif dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ternyata di luar sholat ya, kita mengikuti fattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, mengikuti jalan-jalan yang kemudian memecah ya ridho Allah kepada kita, memecah belah persatuan kita, memecah belah ghirah kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka dengan puasa ini, dengan syarat rukunnya, dengan sunah-sunahnya, dengan batalnya yang harus kita tinggalkan ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa Allah. Dengan takwa Allah inilah yang akan menjamin kita bahagia dunia dan akhirat kita. Sehingga ketika sudah selesai Ramadan, ibarat kita selesai berperang di jalan Allah, dan disitulah kemudian dimaknai dengan Idul Fitri, kembali kepada eksistensi keberadaan kita sebagai manusia yang sesungguhnya, sebagai manusia makhluk ciptaan Allah yang fitrah. Dan fitrah manusia adalah orang yang senantiasa cinta dengan tatanan dan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu jamaah, sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah,
ada benarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Manakala ada kebatilan, kesalahan, kekhilafan, inilah dari diri saya sendiri, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Nggih. Mudah-mudahan semua jamaah al-mujahidin selamat dari segala macam virus ya. Baik virus fisik maupun virus akidah. Ya. Kalau sekarang ada vaksinasi, untuk divaksin dengan apa itu bermacam-macam obat, maka kita orang beriman berikan vaksin kita dengan vaksin keimanan yang sempurna, salimul aqidah, sahihul ibadah, insyaallah hidupnya barakah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.